isu 3R ini kita akan mengambil satu tindakan yang serius, terutamanya yang melibatkan institusi diraja. Kita tidak akan memberi membuka peluang disebabkan kita tidak boleh memainkan isu-isu 3R, terutamanya institusi diraja ini dimainkan oleh mana-mana orang sebelum ini yang saya cakap. Jadi kita tidak mahu supaya 9 raja-raja di Malaysia ini dihina atau dikutuk atau ditipu. Itu pendekatan PDRM buat masa kini. Dan juga mana-mana isu agama, bangsa yang akan memecah belahkan semangat setia kawan yang mana dalam Malaysia ini berbilang kaum, itu juga kita akan tentukan, kita akan siapkan, insyaAllah. Yang baru-baru ini semalam kita pun telah menuduh Imam Mustaqim dan juga telah pun dipenjarakan 9 bulan, dia tak membayar denda dan dipenjarakan 9 bulan. Itu secara marahainya. Kita tidak peduli siapa juga yang memainkan isu-isu, terutama macam saya nak ulang lagi isu-isu itu tadi. So apa yang kita lihat, kita perlu mempertahankan kata-kata ini.